teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke. Selamat datang di channel YouTube Matematika TV. Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021, materi tentang program linear. Oke, ini dia soalnya. Untuk membuat barang tipe A, diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2. Sedangkan untuk barang tipe B, diperlukan 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam kerja mesin 2. Setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Jika setiap hari dapat dihasilkan X barang tipe A dan Y barang tipe B, maka model matematika yang tepat adalah titik-titik-titik. Oke, dari soal di atas diketahui, setiap hari kedua mesin tersebut bekerja tidak lebih dari 15 jam. Untuk membuat barang tipe A, diperlukan 4 jam kerja mesin 1 dan 2 jam kerja mesin 2. Maka model matematikanya adalah 4X plus 2Y lebih kecil sama dengan 15. Maka pilihan yang tepat antara A, B, atau D. Sedangkan untuk barang tipe B, diperlukan 5 jam kerja mesin 1 dan 3 jam kerja mesin 2. Maka model matematikanya adalah 5X plus 3Y lebih kecil sama dengan 15. Syarat X dan Y adalah X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Maka jawabannya yang tepat adalah yang A. 4X plus 2Y lebih kecil sama dengan 15. 5X plus 3Y lebih kecil sama dengan 15. X lebih besar sama dengan 0, dan Y lebih besar sama dengan 0. Oke, sekian pembahasan soal prediksi UTBK SBMPTN tahun 2021, materi tentang program linear untuk hari ini. Oke, terima kasih sudah menonton video kita di Matematika TV. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Kalau ada pertanyaan, follow akun Instagram kita @matematikatvofficial. Matematika TV mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021 bagi subscriber channel YouTube Matematika TV dan follower Instagram @matematikatvofficial beragama Kristen yang merayakannya. Sukses selalu ya.